Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat animasi charging di iPhone. Jadi pakai cara ini kita bisa mengubah tampilan ketika kita cas HP kita, teman-teman, dengan gambar-gambar yang menarik di iPhone kita. Oke, langkah yang pertama, kita buka App Store dulu. Terus cari aplikasi Charging Play. Kita pilih yang kedua, yang ini aplikasinya, langsung kita install aja. Nah, aplikasinya udah terinstall, kita buka aja langsung. Tapi izinkan aja, izinkan. Nah, sekarang kita tap di bagian Change Charging Animation. Nah, di sini ada banyak banget pilihan animasi chargingnya untuk iPhone kita. Kita tinggal pilih salah satunya. Misalkan yang ini. Terus tap di bagian Set. Di sini kita nonton iklan dulu ya sekali. Tap di bagian Look at the Advertisement. Kita close aja kalau udah. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke menu pintasan. Setelah itu pilih automasi. Pilih buat automasi pribadi. Di sini kita pilih pengisi daya. Pastikan yang tersambungnya di checklist seperti ini, teman-teman. Tab berikutnya. Terus tap tambah tindakan. Terus kita cari buka apps seperti ini. Pilih yang pembuatan script. Terus tap di bagian app-nya. Kita pilih charging play. Tap berikutnya. Terus di bagian tanya sebelum menjalankan kita nonaktifkan. Tap jangan tanya. Tap selesai aja. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya, teman-teman. Udah work atau belum?